Halo Mamang, selamat datang di channel Wacau dengan saya Abang San. Oke, teman-teman, di video kali ini kita akan bermain game Ultraman lagi dan lagi, cuy. Di sini teman-teman kita akan bermain game Ultraman Fake Evolution 0 lagi, cuy. Dan di sini teman-teman ceritanya di sini kita akan melanjutkan story Ultra 7 yang belum sempat kita tamatkan, cuy, ya. Buat kalian yang sudah menonton videoku sebelumnya, teman-teman, kalian pasti tahu ya story Ultra CP-nya yang Abang San mainkan gitu loh. Dan di sini teman-teman, sebelum kita melanjutkannya, di sini Abang San mau baca terlebih dahulu, mau menjelaskan apa yang terjadi di video sebelumnya, teman-teman, ya. Di video sebelumnya, teman-teman, Ultra CP kalah melawan monster jelek, cuy. Waduh sangat gitu loh. Karena di sini Ultra Seven kalah melawan monster jelek, teman-teman. Di sini kita harus latihan lagi dan lagi ya, teman-teman, supaya Ultra Seven menjadi lebih kuat, cuy. Wadaw, di sini teman-teman kita akan dibantu Ultraman Taro ya, cuy, untuk berlatih gitu loh, supaya kita bisa menjadi lebih kuat dan bisa mengalahkan setiap monster yang muncul. Oke, teman-teman, di sini kita langsung saja ya, cuy, ke latihannya melawan Ultraman Taro. Wadaw. Oke, ini dia Ultraman Taro-nya sedang berbicara dengan kita ya. Dia bersedia untuk melatih kita supaya kita bisa lebih kuat. Wadaw. Oke, rasakan pukulanku ini Ultraman Taro. Wadaw. Di sini kita minta latih kepada Ultraman Taro, tetapi di sini kita yang menghancurkan Ultraman Taro. Di sini kita yang membantai Ultraman Taro. Wadaw. Oke, kita smackdown Ultraman Taro-nya, berhasilan smackdown. Mantap. Oke, pukul-pukulan maut. Pukul-pukulan maut. Rasakan itu, wahai Ultraman Taro. Oke, serang. Wahahaha. Oke, smackdown lagi. Anjay, di sini kita terkena sepakannya Ultraman Taro, cuy. Oke, kita tangkap dan kita rasakan planting kamu, wahai Ultraman Taro. Oke, rasakan ini, rasakan itu. Mantap kali, cuy. Oke, dan rasakan ini, serangan maut. Mantap. Oke, dan rasakan serundukanku, terpental kamu, Ultraman Taro. Oke, set, rasakan ini. Dan rasakan, dan rasakanlah. Oke, selanjutnya kita tangkap dan kita smackdown. Wadaw, oke, rasakan jurus laserku. Aduhai, udah berhasil menghindar, cuy. Oke, rasakan, aduhai. Oke, rasakan 1000 serangan. Mantap. Oke, teman-teman, di sini kita sudah selesai berlatih bersama Ultraman Taro, dan kayaknya teman-teman di sini kita sudah bertambah kuat ya, kata Ultraman Taro-nya, teman-teman. Oleh karena itu, teman-teman, karena di sini kita sudah bertambah kuat, coba berarti di sini kita berhasil atau bisa melanjutkan story-nya Ultra 7 ini, cuy. Wadaw. Oke, teman-teman, di sini kita langsung saja fokus ke story-nya Ultraman 7. Oke. Apa yang terjadi selanjutnya ini, cuy? Oke, teman-teman, di sini kita apa yang terjadi ini? Hulu. Apa ini, teman-teman? Kenapa ini? Kenapa Ultraman Ayah menjadi batu, cuy? Wuduh. Oke, di sini di belakang kita ada Ultraman Jopi, teman-teman. Kita lihat ada Ultraman Jopi itu. Dan di sini kita berbicara dengan Ultraman Jopi, cuy. Oke, anjay. Wadaw, teman-teman, di sini kita diserang oleh Ultraman Jopi, cuy. Apa yang terjadi dengan Ultraman Jopi ini, teman-teman? Kenapa kita diserangnya gitu loh? Apa yang terjadi kepadamu, Ultraman Jopi? Kenapa kamu menyerang aku, Ultra Seven ini? Wahai Ultraman Jopi, sahabatmu gitu loh. Wadaw kali, aduhai, di sini apakah Ultraman Jopi berkhianat, teman-teman? Berkhianat ya, cuy. Bisa jadi ini, teman-teman, ya, dia menyerang kita, cuy. Apakah di sini kita di-prank oleh Ultraman Jopi ini, teman-teman? Anjay. Oke, teman-teman, di sini kita kalah melawan Ultraman Jopi. Aduhai sekali gitu loh. Oke, apa selanjutnya dengan story ini, kita lihat. Anjir, di sini teman-teman kita disepaknya atau ditendang oleh Ultraman Jopi tersebut. Wadaw kali gitu loh. Oke, di sini kita jangan pantang menyerah, teman-teman. Kita serang kali sekali lagi gitu loh. Kita hadapi ya sahabat kita ini, Ultraman Jopi, teman-teman. Oke, kita harus sadarkan dia, cuy. Wahai Ultraman Jopi, kenapa kamu menjadi jahat? Apakah otakmu sudah dicuci oleh monster jelek? Kenapa kamu ini? Kenapa gitu loh? Oke, di sini kita bertanya-tanya ini kepada Ultraman Jopi, teman-teman. Kita bingung sekali. Oke, di sini Ultraman Jopinya kabur, cuy.
Oke, di sini kita bertemu bersama Ultraman Taro, teman-teman. Di sini juga ada Ultraman Embah ya. Di sini kita menjelaskan bahwa Ultraman Jopi, teman-teman ya, dia menyerang kita. Kemungkinan Ultraman Jopinya otaknya sudah dicuci oleh monster jelek ya, cuy. Karena ini, teman-teman, tadi ya di video sebelumnya, teman-teman ya, Ultraman Jopi energinya diserap, cuy, oleh alat ultra ini, teman-teman, oleh alat monster jelek gitu loh. Wadaw sekali, cuy. Bisa jadi ini, cuy. Oke, di sini kita membicarakannya, cuy. Oke, di sini ada Ultraman Ibu yang sedang sedih, teman-teman, mendengar Ultraman Jopi yang berkhianat, cuy. Wadaw kali. Oke, cuy, apa yang terjadi selanjutnya? Oke, di sini kita bertemu Ultraman Emba. Di sini kita masih berbincang-bincang tentang Ultraman Jopi ini gitu loh. Di sini ada Ultraman Leo, Ultraman Taro, Ultraman S juga yang bergabung dengan kita. Di sini ada Ultraman Jack. Oke, mantap jiwa. Dan di sini ada Ultraman Ibu yang masih bersedih. Wadaw. Oke, teman-teman, di sini kita berada di luar angkasa karena, teman-teman ya, ada monster, cuy, yang muncul di bumi gitu loh. Oleh karena itu, teman-teman, oleh karena itu kita harus mengalahkan monster itu. Oke, sekarang kita akan melawan monster burung ini yang banyak sekali muncul di bumi. Wadaw kali gitu loh. Oke, teman-teman, di sini kita langsung saja fokus untuk mengalahkan monster burung ini, cuy. Oke, rasakan pukulan ke ini, monster burung. Rasakan dan rasakanlah gitu loh. Oke, mantap jiwa. Gara-gara kalian ini ya, bahwa temanku atau sahabatku menjadi berkhianat gitu loh, menjadi jahat Ultraman Jopi. Wadaw. Oke, rasakan pukulanku ini dan rasakan itu dan rasakan. Aduhai, di sini kita terkena serangan monster burung ini, teman-teman. Oke, rasakan dan smackdown, mantap. Aduhai, ternyata bukan smackdown, cuy. Oke, rasakan jurus laserku. Aduhai, di sini dia berhasil menghindar. Oke, rasakan serundukanku. Oke, rasakan jurusku ini, anjir, ternyata gagal, cuy. Oke, sekali lagi rasakan ini, rasakanlah. Oke, teman-teman, di sini kita berhasil mengalahkan dua monster burung itu, cuy. Oke, ternyata masih ada lagi monster burung ini yang harus kita kalahkan. Oke, rasakan ini seranganku. Oke, tangkap. Aduh, nggak berhasil kita tangkap. Oke, kita pukul-pukul saja dulu. Oke, mantap. Oke, kita tangkap dan kita smackdown. Oke, dan rasakan ini jurusku, mantap jiwa, teman-teman. Di sini kita berhasil mengalahkan tiga monster burung ini dan masih adakah? Oh, ternyata teman-teman masih ada monster burung ini, cuy, yang harus kita kalahkan gitu loh. Oke, di sini kita pusingkan monster burungnya. Wadaw. Oke, teman-teman, di sini kita ini tangkap berhasil dan kita serang, mantap jiwa. Oke, mantap kali, dan rasakan jurusku ini. Rasakanlah gitu loh. Oke, tangkap lagi. Aduh, di sini kita didorongnya dan kita terjatuh tadi, cuy. Oke, di sini kita smackdown dan rasakan smackdownku. Oke, rasakan serangan. Ya, yeah, mantap, teman-teman. Di sini kita berhasil mengalahkan 4 monster burung dan ternyata masih ada gitu loh monster burungnya ini. Oke, ini yang terakhir kemungkinan ya, teman-teman, harus kita kalahkan terakhir ini monster burungnya, cuy. Oke, rasakan serangan ini, rasakan dan rasakanlah. Oke, berhasil dan serang lagi dengan jurus laser kita. Wadaw. Oke, teman-teman, di sini kemungkinan yang terakhir ya, cuy. Oke, di sini langsung kita masuk ke story-nya dari Ultra Seven ini, cuy. Oke, di sini kita kembali. Apakah benar kita kembali, cuy? Apa yang terjadi selanjutnya di story Ultra Seven ini? Ulu, kenapa ini, teman-teman? Anjir, teman-teman, di sini Ultraman S sekarat, teman-teman, karena diserang oleh monster burung, cuy. Wadaw kali, kok masih ada gitu loh monster burung ini. Oke, teman-teman, karena Ultraman S yang sudah sekarat, berarti ini giliran kita untuk mengalahkan monster burung ini, teman-teman, karena monster burung ini sudah kelelahan ya, cuy, diserang tadi oleh Ultraman S ya, cuy. Oke, apa yang terjadi ini? Tangan kita ternyata terkena serangannya dan sakit, cuy. Wadaw. Oke, rasakan ini monster burung dan rasakan serangan tuh ini. Tiba-tiba bisa-bisanya kamu menyerang Ultraman S gitu loh dan membuat dia sekarat. Oke, kita tangkap dan kita rasakan seranganku itu, wahai monster burung. Oke, kok kuat sekali monster burung ini, teman-teman, gak seperti yang tadi kita lawan gitu loh. Apakah ini bos dari monster burung, cuy? Bisa jadi ya. Oke, tangkap dan rasakan pukulanku, mantap. Oke, kita smackdown, berhasil dan smackdown. Wadaw. Oke, dan rasakan cerudukanku terpental kamu, wahai monster burung. Oke, sekali lagi. Aduh, kurang tidak kena ya, cuy. Oke, rasakan itu, mantap. Mundur dulu, kitanya mundur.
Mundur. Oke, rasakan seranganku itu dan rasakan pukulanku. Mantap jiwa. Oke, tangkap. Oke, kita serang. Mantap. Oke, tinggal sedikit lagi ya. Bar dari boss monster burung ini, teman-teman. Oke, serang-serang saja dan buat dia jatuh. Aduh, tidak berhasil, cuy. Oke, serang-serang saja dulu. Oke, buat dia jatuh. Oke, berhasil jatuh, teman-teman. Kita serang dengan kekuatan bertubi-tubi. Mantap. Oke, teman-teman, di sini kita berhasil mengalahkan monster burung dan di sini kita mendekati Ultraman S yang sudah sekar, teman-teman. Oke, kita bantu Ultraman S-nya bangkit. Loh. Kenapa ini, teman-teman? Kenapa kita juga diserang oleh Ultraman S gitu loh? Apakah Ultraman S sama seperti Ultraman Jovi yang berkhianat, teman-teman? Apa yang terjadi pada mereka berdua ini, cuy? Apa yang terjadi di sini? Ultra Seven bingung gitu loh. Oh, ternyata teman-teman di sini ada monster kumbang, cuy. Apakah monster kumbang sama Ultraman S ini berteman, teman-teman? Aduhai, apa yang terjadi ini, cuy? Kepala Ultraman Seven ini bingung sekali. Oke, teman-teman di sini karena monster kumbangnya muncul, jadi kita harus mengalahkan monster kumbang ini, cuy. Tapi kok kuat kali monster kumbang ini? Wadaw kali. Oke, kita tangkap. Aduhai, di sini kita terkena serangan monster kumbang itu. Set, rasakan serangan ini. Aduhai, di sini kita terkena serangannya, cuy. Oke, set, kok nggak bisa-bisa ini, cuy. Oke, mantap jiwa, cuy. Oke, mundur saja dulu. Oke, tangkap. Aduhai, di sini kita terkena serangannya dan kita terjatuh. Wadaw kali. Oke, serang dan serang. Oke, serang. Aduhai. Rasakan ini dan rasakan itu. Aduhai sekali, kok kuat kali. Oke, apa yang terjadi selanjutnya, teman-teman? Di sini kita tidak bisa mengalahkan monster kumbang ini, cuy. Dan di sini kita mulai kelelahan gitu loh, karena kita sudah berada lama di bumi, cuy, ya. Oke, apa yang terjadi selanjutnya, teman-teman? Oh, ternyata cuy, di sini kita kembali lagi ke planet cahaya. Di sini kita bersama Ultraman Embah, ya. Kita membicarakan tentang ya Ultraman S yang juga berkhianat, cuy. Wadah jiwa, apa yang terjadi kepada mereka berdua gitu loh. Di sini ada Ultraman Leo juga yang ikut berbicara dengan kita. Di sini kita juga membahas tentang monster kumbang, cuy, yang sangat-sangat kuat sekali gitu loh. Ultraman Seven masih belum bisa mengalahkan Ultra ini, teman-teman, monster kumbang gitu loh. Wadah kali, cuy, ya. Oke, teman-teman, karena di sini Ultra Seven-nya masih belum bisa mengalahkan monster kumbang, jadi di sini Ultra Seven akan latihan terlebih dahulu, cuy, supaya dia bisa mengalahkan monster kumbang tersebut, teman-teman, ya. Di sini kita latihan bersama Ultraman Embah, cuy. Wadaw. Oke, teman-teman, di sini Abang San mau latihan dulu ya, cuy, supaya bisa mengalahkan monster kumbang itu. Jadi, teman-teman, videonya sampai di sini gitu loh. Oke, teman-teman, saya Abang San dari channel Baca undur diri. Bye bye.